Halo sahabat hobi pertukangan ya. Ini adalah hobi saya. Nah, ini ada kedatangan produk ya. Kemarin saya beli saw ya, alat potong ini. Kenapa saya beli ini? Karena harganya lumayan murah kemarin ya. Jadi saya beli ini untuk memotong. Ya, kita langsung unboxing saja ya. Ini, tapi lihat ini dulu. Coba kalian lihat, ini adalah powernya 1000 watt ya. Wattnya 1000. Tapi ini 900 juga bisa ya, ini, karena saya menggunakan cuma 900. Ya, bisa digunakan juga pada saat 900. Nah, ini adalah RPM-nya sebesar 5000 RPM. Nah, ini adalah mereknya Ryu. Ini alat circular saw blade ya. Alat pemotong. Ya, apalagi ya. Blade-nya 1000 watt. Ini beratnya sekitar 6 kg. Nah. Kita langsung buka saja. Produknya apa aja ada yang di dalam ya. Nah, ini ada alatnya ya. Ini alatnya cukup besar, berat juga ya, mempermudah nanti untuk menggergajinya ya, membelah, memotong. Nah, ini alatnya, kita kasih dulu apa aja ada di dalam. Nah, ini dikasihnya mata gergajinya ya, ini 7,5 kasihnya. Kemudian ini ada buku manualnya, buku petunjuknya dalam penggunaan. Ada buku manual, ini buku manualnya. Kemudian ini ada garansinya ya. Ya, garansinya. Kemudian diberinya ini juga. Nah, kita taruh aja di dalam sini. Nah, kemudian ada lagi nih dikasihnya. Nah, supaya pada saat kita dalam pengisian ini bisa digunakan untuk meratakan. Kemudian ada ini ya, kuncinya. Nah, kita taruh aja dulu di sini. Nah, ini adalah produknya. Ini produknya. Kita lihat kalau build quality-nya ini besi ya. Ini juga besi. Nah, ini plastik. Ini plastik. Ini penggunaannya juga bagus ini. Ini sudah ada penguncinya ya. Kenal kunci. Lepas. Nah. Di sini ada penguncinya. Kemudian ini juga bisa dimundurkan, tinggal diputar saja ya. Ini putar. Di sini kita putar. Nah, ini untuk mengatur ketinggiannya. Ketinggian ya. Tapi ini produknya lumayan murah sih. Jadi jangan berharap terlalu berlebihan. Ini juga tipis ya, agak tipis, jadi harus ya lebih berhati-hati ya menggunakannya. Jadi, tapi ini lumayan kuat juga sih menurut saya. Nah, ini juga bisa memotong bergiring. Bagaimana? Ini bisa diputar. Ya. Ini kegunaannya muter-muter aja. Nah, kita bisa gunakan bergiring. Ya. Miring. Nah, ya, ini produknya lumayan bagus menurut saya dan sangat berguna bagi yang baru belajar untuk hobi ini. Harganya juga lumayan murah.
Nah, untuk kalau masalah harga, ini harganya sekitar 449.900, sama aja dengan 450.000 harganya. Ini kualitasnya lumayan bagus ya, untuk hobi-hobi kita ya. Bagaimana cara untuk memasangnya? Itu sangat mudah sekali. Nanti kalau nya baru aja memakai mungkin agak ribet ya, bingung cara masangnya. Ini cara masangnya. Nah, ini adalah blade-nya. Ini ada penghalangnya, kita lepas dulu. Bagaimana cara untuk melepas kita masangnya? Itu seperti ini. Nah, ini ada warna silver ya. Ini kita tekan nanti. Kita tekan yang silvernya tadi. Kenapa itu digunakan? Supaya pada saat kita tekan ini tidak bergerak. Nah, itu jadi kita lebih mudah untuk membukanya memakai kunci. Nah, caranya kita tekan lalu kita putar. Nah, kalau sudah berhasil kita lepas dulu ininya. Selesai. Kemudian ini ada dua ya, ada dua. Ini bisa kita taruh di sini dulu, yang satunya kita taruh ke bawah. Nah, setelah itu bagaimana cara memasangnya? Ini kita kataskan dulu ya supaya lebih mudah aja. Nah, kemudian ini ada blade-nya masang seperti ini. Kita tekan lalu kita ke sampingkan ya. Sampingkan, ini berbahaya, hati-hati. Sampai dia masuk. Di sini cukup harus berhati-hati. Nah, sudah masuk. Ini ada sudah ada masukannya ya. Kita pengamannya kita bisa. Nah, lalu kita kunci lagi pakai ini. Lalu kita tutup pakai ini dan kita kuatkan ya. Kita periksa dulu. Apakah sudah kuat? Kalau sudah kuat, bisa kita kunci. Bagaimana caranya? Tekan yang tadi itu, tekan yang di sini ya, nih. Karena kita kuatkan. Nah, sudah. Dan bisa langsung kita gunakan. Ingat, menggunakannya utamakan keselamatan terlebih dahulu ya, harus berhati-hati karena itu adalah faktor utama dalam hobi kita, keselamatan. Nah, ini sudah kuat kan, kita tekan ya. Ini sudah ya. Ini kita turunkan dulu. Nah, sekarang sudah bisa kita gunakan untuk memotong. Ya, nanti kita review lagi bagaimana cara untuk memotongnya ya. Kita sambung nanti. Ya, itu aja dulu. Langsung saja kita gunakan untuk memotong. Bagaimana caranya? Ini kita tinggal dorong aja untuk memotong. Potongannya juga lumayan rapi ya. Ini tergantung kita alas bagaimana. Nah, kita potong lagi. Potong lagi.
Inilah alatnya. Ya, sangat berguna sekali untuk kita gunakan ya untuk hobi kita. Ya, itu aja, terima kasih. Salam hobi tukang. Kalau suka dengan videonya, like, share, and subscribe. Oke, makasih.